Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan yang terbaru di Prigen Pasuruan Bernama Kedai Ningrat Sebelum kita mereview lokasi kita akan mereview perjalanannya dulu Ini saya berada di depan Masjid Cenghu Arah dari Sidoarjo menuju arah Malang Setelah melalui Masjid Cenghu kita ambil jalur yang berada di sebelah kanan Melalui POM dan juga melalui Polsek Pandaan Kita lanjut belok ke kanan Waspada setelah kita belok seperti ini Kita ambil jalur berada di sebelah kiri bertemu dengan penempatan kalau kita belok ke kanan kembali lagi ke arah Sidoarjo dan Malang kita belok ke kiri ke arah Tretes lurus tadi bisa ke arah Trawas dan di sini jalannya lebar ya perpapasan antar mobil tidak ada masalah dan di sini jalannya juga tidak ada yang rusak berat dan tidak terasa saya sudah mereviewkan banyak di area Prigen mulai dari wisata kafe kuliner sampai ke penginapannya bahkan di sekitaran Pasuruan jadi teman-teman bisa menonton secara keseluruhan di playlist wisata dan tempat nongkrong pasuruan. Nah barusan berada di sebelah kanan ada SMA Pandaan. Kita masih lanjut lurus mengikuti jalan melalui SMA Pandaan. Nampak di depan di sebelah kiri ini ada sebuah masjid. Setelahnya ada sebuah pertigaan. Kalau kita belok ke kiri bisa menuju lembah Pendawa yang sedang viral. Kabarnya lembah Pendawa sekarang sudah ada rainbow sled dan juga kereta sawahnya. Nah siapa di antara teman-teman yang sudah mencoba rainbow sled dan kereta sawah di lembah Pendawa bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar saat saya melintas dan ada kecelakaan seperti ini teman-teman ya jadi kalau berangkat pastikan teman-teman dalam kondisi fit baik kondisi tubuh atau bahkan kendaraannya dan di sini medannya menanjak ya tetapi tidak menanjak ekstrim sebelum Cimori jadi Cimori sudah terlihat ya berada di depan di sebelah kanan ini ada sebuah gapura bertuliskan pasar Brigen jadi kita lanjut belok ke kiri memasuki area pasar Brigen persis sebelum Cimori yang berada di sebelah kanan jalan untuk rute dari arah Trawas start dari soto gondrong sudah saya buatkan nanti saya akan upload juga dari channel ini jadi teman-teman bisa mencek beranda dari channel ini untuk mengetahui sudah upload atau belum rute dari arah Trawas start dari soto gondrong nah di depan ini medan jalannya menurun tajam jadi pastikan kendaraan teman-teman sekali lagi dalam kondisi fit baik mesin atau bahkan rimnya karena saat berangkat menurun otomatis nanti saat pulang menanjak seperti saat ini berangkat menanjak otomatis pulangnya menurun jadi pastikan sekali lagi kendaraannya dalam kondisi fit baik mesin atau bahkan remnya walaupun tidak se ekstrim daerah sendi cangar dan batu ya tetap waspada dan hati-hati oke lanjut kita masih mengikuti jalan seperti ini sampai mentok di mana di saat mentok seperti ini ada pertigaan kita lanjut belok ke kiri tidak jauh kurang lebih berjarak 100 meter berada di sebelah kiri ada sebuah gang. Kalaulah tadi sebenarnya ada jalan ya untuk lebih dekat menuju tempat ini. Karena jalan yang di ujung sana sedang ditutup ada perbaikan jalan. Jadi saya lewatkan pasar Brigen ini ya. Mungkin ke depan saat jalannya sudah diperbaiki akan saya update rute jalan menuju ke ningrat ini. Walaupun jalan terlihat lebih sempit tetapi masih cukup ya buat teman-teman yang membawa mobil. Medan jalannya berpaving seperti ini tidak ada jalan yang rusak mendekati lokasi lokasi kita akan melalui banyak pepohonan di kanan dan kiri bahkan view sawah untuk di lokasi nanti viewnya sawah city view bahkan city light di malam hari gunung penanggungan gunung arjuna bahkan pebukitan jadi banyak sekali view yang indah di kedai ningrat ini nah berada di sebelah kiri ini adalah lokasinya karena kita sudah sampai tinggal memarkir kendaraan kita baik sepeda motor atau bahkan mobil bisa diletakkan di area lain parkir yang disediakan untuk jam bukanya mulai dari jam 10 siang sampai jam 10 malam Kamisnya tutup Di ujung dari lahan parkir ada fasilitas toilet Dan juga fasilitas musola Lengkap dengan peralatan sholat Berada di sebelah kanan adalah pintu masuknya Di atas ada tulisan kedai ningrat Jadi setelah kita masuk melalui pintu masuk Yang atasnya ada tulisan kedai ningrat Berada di sebelah kiri adalah tempat memesan makanan Beserta daftar menu juga Sudah disediakan di sana Dan di depannya ini ada tempat duduk outdoor Meja taman, babiokan gunung penanggungan Bahkan city view Sedangkan berada di sebelah kanannya masih ada lahan kosong jadi masih ada pengembangan khusus kedepannya nanti ya ya kita doakan tempat ini selalu lancar saya biar semakin bagus penataan tempatnya ada bangunan bertingkatnya ini lantai yang pertama didominasi dengan tempat duduk sofa berviewkan gunung dan juga city view bahkan city light di malam hari sedangkan lantai dua berbantalkan beanbag seperti ini alas rumput sintetis viewnya gunung penanggungan berada di sebelah kiri berada di sebelah kanan view bukit bahkan bukit watu tumpeng juga ter lihat dari sini atau biasa disebut BWT. Di depan ini adalah view city view malam hari otomatis city light. Dan saya sarankan berkunjung ke tempat ini karena view-nya ada city light jadi mending di sore hari ya, bisa menyaksikan senja, gunung, bukit dan juga city light. Kalau teman-teman bertahan sedikit otomatis jarak sore dengan malam juga tidak terlalu jauh. Ini dia yang saya pesan yang pertama ada ayam bakar. Ayamnya empuk ngeprul bumbunya meresap, sambalnya mantap 9/10. Yang kedua ada manis isiannya ada timun, nanas, jambu bengkuang, bumbunya kental rasanya mantap, 8,5 per 10 juga ada mangga mudanya tadi ya, terakhir ini ada ceker netizen, cekernya empuk ngeprul bumbunya juga melimpah, rasanya mantap 9 per 10, untuk minuman saya memesan es kubut dan juga es coklat, cocok sekali menemani di saat kondisi panas seperti ini, tetapi kondisi panas tetap terasa sejuk karena di sini ada dua lantai dan juga angin sumilir begitu terasa, teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke sini jangan lupa membantu pengalamannya di kolom komentar diceritakan ya, karena pengalaman yang teman-teman bagikan pasti akan berguna buat penonton lainnya. Oke, demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman. Jadi, masakannya enak, pemandangannya juga bagus, apalagi di lantai dua bikin betah. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.